Sebanyak 4.408 siswa-siswi, mulai dari SD hingga perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mendapat bantuan biaya pendidikan dari Baznas Kabupaten Sumedang. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan dalam gebyar pemberdayaan zakat program Sumedang Cerdas yang digelar di Gedung Islamic Center Sumedang pada Senin 28 Agustus. Baznas Kabupaten Sumedang Jawa Barat menggelar kegiatan gebyar pemberdayaan zakat melalui program Sumedang Cerdas di Gedung Islamic Center Sumedang pada Senin 28 Agustus. Program tersebut berupa bantuan biaya pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu yang tengah menempuh jenjang pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi yang secara simbolis diberikan Bupati Sumedang. Dengan anggaran sebesar 1 miliar rupiah, bantuan diberikan kepada 2.408 pelajar yang terdiri dari 1.435 siswa-siswi SD atau MI, 487 siswa SMP atau MTS, 400 siswa MA, SMA, dan SMK, serta 86 mahasiswa perguruan tinggi. Bantuan melalui program Sumedang Cerdas ini diberikan guna mewujudkan generasi unggul untuk mencapai Indonesia maju yang data penerimanya berasal dari MKKS. Jadi 1.400 sekian SD, 487 SMP, 400 SMA dan sederajat, kemudian 86 perguruan tinggi. Ini yang dibagikan hari ini. Belum kami sebenarnya dari mulai perjalanan Baznas bulan Januari, banyak juga yang insidental yang kita kasih bantuan ini untuk program yang di hari ini, itu ya datanya. Tadi saya sampaikan, sumber CPCL-nya berdasarkan data dari sekolah yang kami minta masing-masing 2 orang melalui MKKS. Kategori penerima bantuan ini? Ya, tentunya siswa yang miskin, itu ya kami datanya dari sekolah aja. Sementara Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir berharap program Sumedang Cerdas dapat meringankan beban para pelajar agar dapat menyelesaikan pendidikannya. Program Sumedang Cerdas dari Baznas Kabupaten Sumedang dinilai tepat digulirkan sehingga membantu negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk meringankan beban mereka dalam menjalankan pendidikannya, sehingga bisa tamat, bisa selesai. Adapun bantuan ini setidaknya bisa nama-nama untuk beli buku, beli tas, beli baju sekolah, seragam, dan sebagainya. Dengan jumlah yang sangat banyak, sekitar 300 orang, dengan total sekitar ini, setidaknya saya akan meringankan beban mereka sehingga bisa nyaman, tenang dalam menjalankan pendidikannya. Inilah salah satu program yang sangat tepat, sedang cerdas, sesuai dengan tujuan kita bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Pemda terus mensupport Baznas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berdampak seperti ini. Sebagai upaya meminimalisir permasalahan di bidang pendidikan, Baznas Kabupaten Sumedang akan mengoptimalkan perhimpunan infak dan sedekah berbasis komunitas pendidikan. Program tersebut telah disosialisasikan di Kementerian Agama Sumedang dan akan kembali dilakukan ke Dinas Pendidikan Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan.